Membayar denda tilang dan pengurusan kasus kriminal sekarang tak perlu berbelit lagi bagi warga Situbondo. Iya, Kejaksaan Negeri setempat menggunakan sebuah aplikasi berbasis online bernama Stempel Situbondo. Bagaimana kemudahan aplikasi ini? Berikut liputannya. Untuk membuat masyarakat yang bermasalah hukum menjadi lebih mudah, sebuah inovasi aplikasi layanan hukum secara online ini sedang diterapkan Kejaksaan Negeri Situbondo. Stempel Situbondo namanya. Semua layanan tentang hukum, mulai layanan ambil tilang, pinjam pakai barang bukti, hingga pengambilan barang bukti kasus kriminal bisa dilakukan secara online. Layanan ini juga berbasis Android karena bisa diakses dengan ponsel pintar Anda. Aplikasi ini sengaja diluncurkan untuk memberikan keterbukaan informasi dan layanan hukum kepada masyarakat. Sangat memudahkan karena tidak usah lagi ambil ke kantor, jadi tinggal buka aplikasi itu, jadi kita sudah tahu, biayanya ternyata segini. Selain itu, kemudahan lain didapat bagi keluarga terdakwa, yaitu bisa melakukan pinjam barang bukti melalui aplikasi dengan cepat. Setiap bulan kami melaporkan setiap perkembangan perkara yang ada di sini. Dengan media dan dengan membantu agar tersimpan satu titik dengan aparat penegak hukum yang ada di sini. Dengan kemudahan layanan ini, membuat masyarakat menjadi tertib mengambil tilang. Alhasil, kejaksaan pun berhasil mengumpulkan denda tilang untuk kas negara mencapai 1,2 miliar rupiah. Rencananya aplikasi ini akan diberlakukan penuh mulai Januari 2018 mendatang. Zainal Alim Sofa, Situbondo.